welcome back to my YouTube channel. So di video kali ini aku akan review produk skincare lokal yang rekomend banget untuk mencegah penuaan dini dan kulit kering, guys. Tara, ini dia produknya, guys. Hyaluronic Serum dari brand Natvaskin. Jadi ini produk lokal yang pasti sudah aman ya guys, sudah terdaftar BPOM dan ada logo halalnya juga. Untuk produknya ini bisa digunakan semua jenis kulit, termasuk jenis kulit aku ini yang sensitif, oily, rentan terhadap jerawat, karena dia tidak mengandung alkohol dan non paraben juga. Jadi kita nggak perlu khawatir ya guys. Oke, di sini aku akan bahas produknya mulai dari packaging, harga, ingredient, manfaat, dan akan aku aplikasikan juga di wajah. Untuk itu stay tune terus di channel YouTube aku. So keep on watching. Yang pertama aku akan bahas packagingnya. Jadi untuk packagingnya ini berbahan botol kaca yang tebal gitu ya guys. Berwarna biru muda, perpaduan dengan warna putih, biru pastel gitu, manis ya. Lalu untuk di bagian tutupnya, ini dia bentuknya pipet gitu guys. Seperti ini. Untuk aroma wanginya, ini masih aman ya guys. Nggak yang bikin mabok, menyengat gitu. Pokoknya ini masih aman. Lalu kita lihat untuk teksturnya. Untuk teksturnya ini kental ya guys. Meskipun teksturnya yang kental, tapi tuh ini cepet banget meresap di kulit kita guys. Jadi tuh nggak kelihatan yang berminyak, keringetan gitu. Yang ada muka aku itu lembab seharian guys. Pokoknya ini aku rekomen banget untuk teman-teman yang mempunyai jenis kulit yang kering, karena ini tuh bener-bener melembabkan dan kayak kulit kita itu terhidrasi dan sehat gitu guys. Lalu untuk ukurannya ini 20 mili dan harganya itu sekitar 110 ribuan ya guys. Kalian bisa beli di online shop, itu di Shopee, di officialnya si Natvaskin ya. Nah, di dalam produk ini terdapat kandungan yang baik untuk kulit kita ya guys. Yang pertama itu ada sodium hyaluronate yang bermanfaat untuk menambah dan mempertahankan kelembapan kulit kita, lalu mencegah kerutan seperti kerutan di bawah mata, di jidat, atau kerutan smile line ya, garis senyum, lalu mempercepat regenerasi kulit. Lalu untuk kandungan yang kedua itu terdapat hama melis virginiana with hazel yang berfungsi untuk mencegah kulit kering dan mencegah kerutan di wajah. Lalu yang terakhir ada allantoin yang mengandung kayak antioksidan tinggi dan mencegah penuaan dini. Oke, selanjutnya aku akan aplikasikan di wajah. Stay tune terus ya. Step pertama, oleskan 2-3 tetes serum. Lalu step keduanya, kita tepuk dan pijat dengan gerakan melingkar kecil secara perlahan ke seluruh bagian wajah, sehingga serumnya mudah meresap di kulit kita guys. Untuk produknya ini aku sudah pakai sekitar 3 mingguan ya guys. Dan untuk hasilnya ini juga lumayan terlihat. Kalian bisa lihat foto sebelumnya ya guys. Itu tuh muka aku kelihatan kusam, lalu pori-pori besar dan sebum juga. Alhamdulillah setelah pakai produk ini jadi ada perubahan ya guys, seperti pori-pori mengecil dan kulit aku juga terlihat lebih cerah. Dengan catatan di sini juga aku rutin menggunakannya ya guys, itu sehari 2 kali, pagi dan malam hari. Nah, itu dia review dari aku, semoga kalian suka dan semoga bermanfaat juga. Aku berharap kalian bisa selalu support aku ya guys dengan cara like, comment, subscribe dan dinyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Thanks for watching. See you in the next video. Bye-bye.